Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon just ambil anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik-adik anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, hari ini satu kenyataan media telah pun dikeluarkan, yang mana kenyataan ini telah dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Parti Peribumi Bersatu, iaitu Datuk Wan Saiful Wan Jan, yang mana beliau telah menyatakan bahawa kerajaan perlu mempertimbangkan rayuan pencarum KWSP yang terjejas untuk mengeluarkan wang simpanan mereka demi kelangsungan hidup. Okey, yang mana beliau telah menyatakan pengeluaran tersebut mestilah mempunyai kriteria yang jelas dan juga dilakukan secara bersasar. Apa guna ada wang untuk bersara 20 tahun lagi jika nak hidup 20 hari pun tidak mampu? Ya, menabung untuk hari tua adalah penting. Sebab itu bagi saya, perlu dipertimbangkan pengeluaran secara bersasar. Okey, alhamdulillah, setidak-tidaknya kita dah dapat satu respon dan juga satu orang kata sokongan juga daripada Datuk Wan Saiful Wan Jan berkenaan dengan isu tuntutan pengurangan KWSP bersasar, yang mana selama ini seperti yang saya telah nyatakan, kesemuanya hanya memberikan maklum balas ketidakboleh untuk laksanaan pengurangan KWSP ini, yang mana kesemua tuntutan itu adalah tuntutan pengeluaran kepada semua pencarum KWSP for all dan juga sebagainya, yang mana kita tahu sudah tentu kerajaan sukar untuk melaksanakan kepada semua pencarum disebabkan atas dasar wang orang kata untuk persaraan kelak. Namun okay, kita dah hari-hari kita duk cerita, hari-hari kita duk keluar tentang media daripada pihak Pertubuhan Kerajaan Inovasi Rakyat dan sebagainya, namun pertubuhan pula tuntutan yang paling realistik untuk masa sekarang ini adalah pengeluaran secara bersasar. Dan jika pengeluaran ini kalaulah kata ianya mungkin memerlukan memakan masa yang sedikit lewat dan sebagainya disebabkan saya tak pasti, tapi kalau kita kata dia perlu dimasukkan ke dalam akta pengeluaran KWSP dan sebagainya, sebab kita nak minta keluarkan untuk mereka ini kesemua daripada wang curuman mereka, sebab mereka yang dah teratur mencarum ini kita boleh katakan bersara awal. Jadi kita nak benarkan mereka ini mengeluarkan wang curuman mereka seperti mereka telah pun bersara. Jadi kemungkinan besar ianya perlu dimasukkan ke dalam akta. Jadi dalam masa terdekat ini pula, kerajaan haruslah mencari satu mekanisme jangka pendek untuk membenarkan pengeluaran bersasar ini dilakukan kepada mereka-mereka yang terkesan ini dalam satu jumlah yang tertentu dahulu. Mungkin ini pada pandangan ataupun pada hemah saya, mungkin dalam masa terdekat ini yang harus dilaksanakan, tak payah nak tunggu dividen, tak payah nak tunggu perkara-perkara lain ataupun sebagainya. Berikan satu jumlah yang tertentu dulu yang dibenarkan untuk mereka yang terkesan. Kita tahu KWSP mempunyai data pencarum yang tidak aktif dan mereka mempunyai data lengkap yang mana ianya boleh membezakan sama ada pencarum yang tidak aktif mencarum itu adalah daripada mereka yang telah pun bersara ataupun mereka yang di bawah usia persaraan. Jadi fokus kita adalah mereka yang tidak aktif mencarum di bawah usia persaraan. Nah, jadi mereka boleh membuat ajihan, semakan dan sebagainya jika permohonan dibuka orang kata untuk satu pengeluaran dari bagi jangka masa pendek sementara nak tunggu pengeluaran bersasar ini diluluskan jika ianya memakan masa yang lama. Tetapi jika ianya boleh direalisasikan dalam masa yang terdekat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat kepada rakyat. Okey, yang seterusnya dalam kenyataan ini juga yang mana Perdana Menteri telah pun berkata kerajaan perlu membuat penelitian lanjut dan mempertimbangkan masa depan pencarum sebelum membuat keputusan membenarkan pengeluaran sekali lagi tabung KWSP. Okey, kemudian ada satu kenyataan yang menarik. Kenyataan daripada Ahli Parlimen Kinah Batangan yang berpendapat kemudahan akses kepada pengeluaran KWSP hanya perlu diberikan kepada pencarum yang masih lagi tidak mengeluarkannya lagi. Bagaimanapun, beliau bersetuju dengan pendirian kerajaan untuk tidak membenarkan penggunaan simpanan KWSP kepada mereka yang telah melakukannya. Okey, jadi kalau kata nak dibenarkan kepada mereka yang masih lagi belum mengeluarkan, contohnya kita dah ada 4 pengeluaran sebelum ini, Air Lestari, Air Sinar, Air Citra dan pengeluaran khas RM10,000
one off. Jadi kalau kita nak benarkan untuk mereka yang masih lagi belum membuat keempat-empat pengeluaran ini, apa yang apakah ia apa manfaat yang akan diperolehi oleh pencarum? Okey, mereka yang tidak mengeluarkan keempat-empat pengeluaran ini, pada saya lah secara umumnya, mereka yang tidak mempunyai keperluan ataupun mereka yang mungkin tidak terkesan ataupun mereka yang terkesan tetapi masih lagi belum boleh, masih lagi boleh meneruskan survival kehidupan mereka. Sebab itu mereka mengambil keputusan untuk tidak mengeluarkan wang caruman KWSP mereka pada empat pengeluaran yang lepas. Jadi kalau empat pengeluaran yang lepas mereka tidak memerlukan, kenapa cadangan yang diberikan pada hari ini adalah untuk membenarkan mereka-mereka ini saja yang mengeluarkan wang KWSP? Sedangkan yang meminta sekarang ini, yang paling ramai meminta adalah daripada kalangan pencarum yang sudah tidak aktif mencarum. Contohnya suri rumah, ibu bapa tunggal ataupun mereka yang dah diberhentikan kerja ataupun terpaksa berhenti dan fokus kepada kerja-kerja rumah, tidak boleh kembali kepada pekerjaan, tidak boleh kembali kepada sektor perindustrian dan juga sebagainya. Itu yang betul-betul terkesan dan yang betul-betul meminta. Walaupun mereka ini telah mengeluarkan wang caruman mereka sebelum ini sebanyak 4 kali, tetapi mereka ini sudah tidak aktif mencarum. Dah 5 tahun tak mencarum, dah 10 tahun tak mencarum. Sekarang ini umur 45 tahun, umur 48 tahun. Kenapa nak dibiarkan mereka menunggu sehingga usia 55 tahun baru boleh dikeluarkan? Ini yang ahli parlimen Kina Batangan sepatutnya faham berkenaan dengan tuntutan KWSP ini. Bukannya memberikan satu cadangan ataupun satu persetujuan tetapi dibenarkan kepada mereka yang tidak pernah mengeluarkan. Apa logik di situ saya pun tak faham. Kalau nak dibenarkan sekalipun untuk mereka yang tidak pernah mengeluarkan wang KWSP mereka untuk diberikan keluar satu jumlah one off dan sebagainya, tidak ada masalah. Boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan ataupun oleh pihak KWSP. Seperti yang saya telah nyatakan sebelum ini, saya tidak ada sebarang isu berkenaan dengan segala cadangan, nak keluar dividen, one off dan sebagainya. Tetapi keutamaan juga harus diberikan kepada mereka yang bersasar ini, kepada mereka yang tidak aktif mencarum ini. Apa yang kerajaan nak cadangkan, nak buat dan sebagainya untuk kategori pencarum yang masih aktif mencarum, yang masih orang kata ada pengurangan pendapatan tapi masih mencarum lah maksudnya kan. Jadi apa yang mereka nak buat, sama ada nak benarkan, tidak benarkan ataupun nak buat seperti cadangan ahli parlimen Kina Batangan, oh yang tak pernah ambil 4 kali ni boleh dikeluarkan, silakan, tidak ada masalah. Tetapi utamakan juga mereka yang daripada kalangan bersasar ini. Sebab tu ini adalah satu jawapan yang pada saya tidak menyeluruh, yang mana mungkin beliau tidak faham berkenaan dengan apa tuntutan yang sedang berlaku sekarang ini terhadap pengeluaran KWSP. Bagi sesiapa yang hendak mengeluarkan sebarang kenyataan, saya harap selepas ini tolonglah, janganlah orang kata mengambil baca pada tajuk berita sahaja ataupun sekadar mengambil dengar sedikit dalam seminit, dua minit. Jangan macam tu. Teliti dan fahami dahulu sebelum anda mengeluarkan sebarang kenyataan untuk bersetuju, untuk tidak bersetuju ataupun untuk memberikan cadangan. Saya yakin kalau anda memahami asas tuntutan ini, tidak ada seorang pun yang akan boleh menjawab kenapa tidak pengeluaran sudah bersasar ini tidak boleh dilaksanakan. Dan itulah yang berlaku sehingga ke saat ini. Tidak ada satu pihak pun yang boleh menafikan terhadap idea ataupun terhadap tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar. Semuanya hanya memberikan penafian terhadap pengeluaran yang secara menyeluruh kepada 7 juta ataupun 14 juta pencarum. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda bolehlah kongsikan di ruangan YouTube saya Fidal Selamat, di ruangan Facebook saya Fidal Selamat Channel ataupun di ruangan TikTok saya Fidal Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.